Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti. Kali ini kita sampai pada hadis nomor 51. Pada hadis nomor ke-51 ini Imam Suyuti menuliskan absyiru wa basyiru man waraakum annahu man syahida an la ilaha illallah shadiqan biha dakhalal jannah. Maksudnya, berilah kabar gembira. Berbahagialah kalian dan berilah kabar bahagia kepada orang-orang di belakang kalian. Dan sesungguhnya barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tentu Muhammadur Rasulullah, shadiqan biha, serta membenarkan perkataannya tersebut, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir dari Abu Musa. Status hadis ini sahih. Kaum muslimin rahimakumullah, maksudnya begini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi kabar gembira kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Berbahagialah kalian semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada para sahabat yang hadir ketika itu supaya mengabarkan kabar gembira tersebut kepada orang lain yang kebetulan ketika itu tidak hadir. Apa kabar gembiranya? Jadi man syahida an la ilaha illallah shadiqan biha dakhalal jannah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, nanti pada penjelasannya ai bahwa dan sesungguhnya Nabi Muhammad ada utusan Allah, shadiqan biha dakhalal jannah. Jadi singkatnya, barang siapa yang membaca syahadat, mulutnya membaca syahadat, hatinya yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka dia nanti akan masuk surga. Nah, persoalannya, umat Islam itu meninggalkan dalam 3 hal. Yang pertama, meninggal dalam keadaan husnul khotimah tanpa dosa, katakan seperti itu. Yang kedua, meninggal husnul khotimah dengan membawa dosa atau orang asi yang maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, meninggal su'ul khotimah, yaitu meninggal tanpa membawa iman dan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, orang-orang yang meninggal dunia husnul khotimah tanpa membawa dosa, tentu sejak dia meninggal, di alam barzah dia mendapatkan kebahagiaan, plus nanti di alam akhirat dia akan masuk ke dalam surga. Nah, lalu bagaimana nasib umat Islam yang meninggal husnul khotimah tetapi membawa dosa? Maka dia perkaranya terserah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, maka umat Islam yang meninggal dengan membawa dosa tersebut, maka oleh Allah akan disiksa dulu di dalam neraka. Nanti setelah dosa-dosanya bersih, diangkat dari neraka, dibersihkan di bahrul hayat, lalu dimasukkan ke dalam surga. Atau dari awal dia diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia meninggal, diampuni oleh Allah sehingga tidak sempat mencicipi panasnya api neraka. So, singkatnya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan, barang siapa yang mengucapkan syahadat dengan sungguh-sungguh, shadiqan, maka dia pasti akan masuk surga. Perkara nanti transit di neraka itu
terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afa minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.